Kembanganmu kok akeh men, Yan? Aku lah nempel nang ini. Lain rezeki ya. Kimang ngejar nempel. Ini teman SD saya, teman-teman sudah lama enggak ketemu ya. Ada yang ketemu Talke? Halo teman-temanku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama kita di channelnya Mas Blakrak Family. Halo. Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, pagi ini teman-teman, hari ini saya ada agenda ke rumahnya Mbok Pendik nanti mau. Iya no. Lah piye? Lah kok sing dokumentasi sopo? Ndak nah. Kene angel. Oke, luwak pedah aku kok. Nih goreng tahu, teman-teman. Nah, dan ini teman-teman, kemarin pokoknya bulan-bulan ini itu kan panen ya, teman-teman. Panen mangga itu satu pohon itu kalau 3 kuintal aja ada itu. Besar memang. Nah ini Mia selalu ngeksis. Jadi sudah, anu teman-teman sudah rata tetangga saudara. Mia geblot. Iya Mia geblot, Mia geblot, yo kilo Mia geblot. Sudah rata teman-teman tetangga saudara sudah dikasih ya 4 kilo per tetangganya itu 4 kilo sampai 5 kilo. Dan ini nanti juga masih mau dibagi-bagikan tetangga lagi. Jadi kemarin, jadi memang dari dulu teman-teman. Jadi memang dari dulu itu mangga saya yang di rumah Etan itu yang lebat itu nggak pernah dijual. Jadi walaupun panen banyak, ya cuma habis di sini no, cuma habis di makan sendiri dibagi-bagi tetangga sama saudara. Merah. Meira. Ya, kebo. Oh, Meira. Ya. Ya, pagi ini menunya tahu lagi, teman-teman. Oh ya, dan hari ini juga kita nanti ke rumahnya, waktunya ke rumah Mbok Pendik. Itu di Berang Kidul, di Gunung Kidul. Siapa Mbok Pendik itu? Ceritanya panjang. Ceritanya panjang siapa Mbok Pendik itu? Kita nanti ke sana mau nganterin kambingnya 2 sama kandang ayamnya 3 sekalian ayamnya juga sama uang sama sembako. Jadi anggarannya ada sekitar 3 jutaan lebih ya teman-teman yang kita anggarkan untuk Mbok Pendik hari ini. Sebenarnya kita sudah siapkan kambing 3 tapi mati yang satu teman-teman, jadi sing lanang mati si tok nih. Yo, dipilih saya sing apik karena wis hampir 3 hari nek rumah ini. Ha? Pilih dulu ya. Iya. Lah iya dipilih sing apik-apik ta. Diumbah teh, dipilih sing apik, diseleksi baru mesti terterne ya. Iya. Iya, nanti ya, maaf itu ya. Nang omah etan lu sik akeh. Wih, lek dipanen sik sak kintale sak ana. Tapi kok cilik-cilik ya? Ya, wohe lek kegembelen, lek gembel ngono kuwi. Oh iya. Terlalu lebat ya. Nek awal-awal kan koyone anu deh. Sing gede-gede tok, kaya dipilih. Karena ya musim hujan teman-teman jadi ya enggak bagus semua. Yo banyak yang Kalian dia ini apik deh. Ya iya. Pilih sing apik-apik ae. Yang busuk-busuk buang. Mia itu belum dicuci loh Mia. Wi karpe no, wi sisih no, wi aslinya kan turan codot. Wayahe segera dimakan kemarin. Tapi aku nggak ngerti. Sampai anak sing kayak gitu. Tuh teman-teman, jadi
pohonnya itu saya nanam umurnya sudah 17 tahun teman-teman, karena saya nanam pohonnya itu tahun 2005. Piram 2005 ini seperti ini. 17-an. Iya. Wih, jadi saya nanam itu 2005, teman-teman. Iya. Eh. 2000. Oh iya, sekitar 2005 2004 lah aku nandur. Nih mangga. Mangga. Mangganya Mia. Itu lo ibu dibantu. Kok cilik-cilik ya wedhus e? Kira nang poe tok to? Iki lah. Aku gendong. Ngapa kok gendong? Nah dan teman-teman, ini bagi-bagi mangganya saya sudah selesai tapi tidak di video ya, mohon maaf. Dan ini adalah kambing yang akan diantarkan ke rumahnya si Mbok Blendek teman-teman. Ada kambing, ada juga ayam, kandang ayam, dan juga sudah pesan di desanya Mbok Blendek sana ada kandang kambing juga. Jadi nanti ditaruh, dikasihkan ke Mbok Blendek itu sudah komplit, sudah ada kandangnya sekalian, sudah ada pagar-pagarnya untuk ayam sekalian supaya ayamnya itu aman, nggak dimakan. Kalau bahasa sini namanya itu garangan teman-teman ya, jadi ayamnya itu nggak dimakan garangan gitu, aman dan semoga bisa berkembang biak. Dan ini niatnya Mas Mbak Krak tuh mau ngasih uang saku ke saya teman-teman, karena saya itu tadi pamit mau jalan-jalan gitu sama anak-anak, tapi ternyata ya Allah nggak jadi teman-teman. Ini Mas Mbakra mau berangkat ke rumahnya Mbok Blendek sama teman-teman YouTube-nya juga. Saya tuh rencananya mau ikut, pengen ikut ke sana, tapi sama Mas Mbakra tuh nggak dibolehin karena katanya tuh jalannya sulit teman-teman, dan mobil nggak bisa masuk, jadi harus jalan sekitar 100 meter gitu teman-teman. Jadi Mas Mbakra nggak membolehkan saya untuk ikut. Nah, ini sudah mulai berangkat. Dadah Pak, hati-hati ya. Nah sebelum saya tinggal jalan-jalan sama anak-anak ini ya, mumpung cuacanya sedang panas, sedang bagus, saya manfaatkan untuk menjemur kasur. Ini tuh kakak Nisa kalau malam tuh tidur pakai kasur ini, tidur di ruang tamu situ teman-teman, jadi ya nggak tidur sama saya kakak Nisanya tuh. Dan rencananya kan mau dibuatkan kamar sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar teman-teman. Terima kasih yang selalu mendoakan keluarga Mas Mbak Krak ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Nah dan karena di rumah saya sendirian, jadi saya ini lagi jalan-jalan di rumah teman saya. Sebelum saya berangkat ke sana, saya mau beli oleh-oleh dulu teman-teman. Tegalannya nanti? Woi, atuh nih ya. Nah teman-teman, karena Mas Mbak Keraknya nggak ada di rumah, saya dan anak-anak tinggal sendiri ya saya. Jadi saya main ke rumah teman-teman SD teman-teman. Teman SD teman-teman. Lama enggak jumpa. Sekarang sudah ketemu rumahnya. Alhamdulillah cedek ternyata tonggone. Duduk. Ih, Meira diam. Duduk. 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 Duduk, duduk ya. Duduk ya. Saya tuh kesini tuh rencananya mau ndulani anaknya teman-teman. Anaknya umur 4 tahun. Tak pikir itu ben dolanan sama Meira gitu. Ternyata enggak ada, anaknya main. Jadi Meira sendirian, ya Mei ya? Iya. Ayo tebisin. Tebisin. Tuh. Oleh-oleh malah dimakam dewe sama Meira. Lele di mam dewe.
Lah mangki sareku nganu lho balin, terus kene kok tak ajak dolan endi ngono. Yo dolan-dolan bareng anak-anak ngono. Temene enggak ada anake. Iki. Temene enggak ada, Mei. Temene enggak ada temene. Kembanganmu kok akeh men, Yan? Aku lah nempel nang ngene iki. Lah tenane. Bunganya banyak teman-teman, yo tak bungan itu banyak. Tapi bunga, yo bunga kecil-kecil ya. Tapi aku malah demen kembangnya ini loh saat kembangnya ini. Lek ayahmu kan kembangannya gede-gede, sing bougainville, sing wit-witan, sing bonsai gede-gede kimeng nunggu itu. Nah ibu ini demen bunga-bunga sing ini ki gitu loh. Sing mini-mini. Tapi sing minta banyak ini kan seger dek rumah. Tuh di sana juga ada. Saya ngeliat di sana tuh. Di sana juga ada. Nah, oke. Okay. Ini kan ketoknya seger no. Ya insyaallah sok anu ya saya tembas bunga-bunga ngene iki ya lek enek. Lek enek rezeki ya. Heeh. Kimang njajal nempel. Boleh apa enggak? Kindong. Heh? Kindong. Kok kindong ya lah. Ini. Ini ya. Ya duduk sini. Kita duduk di luar dulu teman-teman. Halo. Oh, halo ya. Oke. Mbak Linanya masih mandi. Dan saya tuh lebih suka duduk di luar. Isi sebenarnya loh. Ya, Sa. Lebih kayak menyatu dengan alam. Halo. Halo, halo Om Tante. Halo Om Tante. Apa kabar? Apa kabar? Assalamualaikum. Oke. Burung dara. Burung dara. Jadi muti loh nak. Kok dimuti sih? Sik, mari kita menunggu Mbak Lina dulu. Sesuk jauh main kene. Anu enggak rame. Maksudnya jauh dari jalan raya. Dari jalan raya kene yo jalan raya kene sebenarnya ya sah. Ada emang masuknya enggak terlalu masuk yo. Saya baru pertama kali ini kesini teman-teman. Tadi nyari rumahnya alhamdulillah langsung ketemu. Ternyata ancar-ancarnya penak. Pokoknya yang banyak bunganya gitu tadi katanya. Dan sebelah sini tuh dokter yang biasanya kalau merah sakit tuh selalu saya bawa kesini. Ya ternyata ya deket juga. Duduk gitu loh. Duduk. Rumahnya tuh asri, sejuk, enggak rame, enggak bising ya, Sa. Lek mai dhewe kan jek ada sering banyak motor lewat. Kalau di sini tuh yang sepi ya, bener-bener sepi. Dan ini ya nyaman, sangat nyaman. Tante lo. Tante lo. Ini duduk sini. Tante lo. Salim, mana Salimnya tante, Mang? Sudah. Oh, Salim lagi. Duduk. Ini teman SD saya, teman-teman sudah lama enggak ketemu ya. Ada yang ketemu terakhir? Terakhir awakmu urung meteng manjaran. Urung iki ya? Urung. Tapi lagi wes ya. Heeh. Sama Rabina aku enggak ngerti ya. Ora. Wes suwi berarti wes enek. Wes, mas 10 tahun enek. Iya, ora tahu. Di bawah 10 tahun. Sama kene dhewe. Ngene dhewe. Karo ibuku karo bojoku. Ibu sama nanti? Ibuku ngene iki makmun. Oh, saking ngidul. Heeh, ngidul. Rumahnya dulu tuh di rumah sing ngeni, teman-teman. Saya tuh dulu kan yo ning sana maksudnya. Ning sana. Heeh, ning sana. Aku ya ngomong beli buatan ngene. Eh? Ojo. Ojo iki. Sing satu ini mana? Tak kira ilang. Sama ndak tahu ngidul. Kerep aku ngidul. Aduh, aku sih enggak tahu rono. Aku ning kono kan dari rumah kan. Kan duit dulur sih aneh kono. Maksudnya nih kono gak? Maju ini ya. Aja kan jadi pake. Sini maksudnya sama kakak itu aja loh. Adik namanya siapa? Sama namanya siapa? Tanya. Namanya siapa?
Dimacuin. Mira. Ini namanya apa? Namanya Wale. Apa? Ini enggak boleh dimasukin ini. Ini enggak boleh dimasukin. Dimasukin. Ini sama kayak biasa anu kembang. Heeh. Tuku kafe. Ora ana nek sing tuku. Minta. Oh. Lah kok ngendi? Jalukan kafe. Minta tadi tak jaluk kene. Jalukan. Serum sing iki. Aku iki senengku kembang iki. Cuma lek bojoku iki senengane kembang sing gede-gede ngono kae. Oh, lagi namu ya kene kembang. Heeh. Lek ngene iki aku megor duwe sing tuku sitok megoran. Apa ya? Enak ra ya? Aku anu sing ngene ngene kae lho, apa to? Microsoft apa jenenge ya? Monstera. Wo, sing bak Monstera. Cek sakmene, sakmene. Yo mesti tak kuwi tak leku toko oh, Mbak, ya sini, Mbak. Manggil Mbak. Ini ya, Sa. Ini Mbak Nisa. Oh, Nisa, iki Nisa ya ne. Sama yo namanya. Ini. Sini. Ini kan. Sini ya Mbak Nisa. Merah iki ngono kuwi lek karo wong enggak kenal ya, masya Allah enggak kenal. Dekne iki koyo welcome ngono lho. Lek kakake iki ngono rada lek kakake iki, lek kakake pemalu. Lek kakake pemalu kakake. Masya Allah kenal ya, sini Mbak tunggu lek misale. Kok lewat jalan, Dok. Hati-hati lo ya. Lek misale sampean dolan rono nih ya. Terus engko dolan arek iki, oleh balik. Balik yo ditangisi. Ngono kuwi. Terus saya kembangin lagi lembalin, kembangin lagi kata tapi boleh kau ngendi no loro, yo wes orang telung empat kui, segini lagi jaluan bu kau sopo, mau sudah, sudah, terus tak jalu engko, terus sing pengen kembang, aku demen kembangan ini lagi lah cina ya, apa ya Allah, roti ini, tak kira kok bumbu sama. Setelah pulang dari rumah teman saya, nih Meira dan kakak Nisa ngejak mampir ke taman bermain teman-teman. Ini tuh di alun-alun Ludoyo ya, alun-alun kota saya. Meira gak sabar pengen naik ini sepur-sepuran teman-teman. Dulu tuh Meira tuh sempet takut, tapi ternyata sekarang sudah berani. Dan ini posisinya kakak Nisa lagi beli es dan cemilan. Dan itu kakak Nisa sudah lari-larian teman-teman, sudah membawa es dan sosis. Kakak Nisa lagi pengen sosis katanya, itu es, esnya, es nyoklat gitu katanya teman-teman. Kakak Nisa pengen itu ya, jadi kita turuti. Ini kakak Nisa satu, adik Mira juga satu, karena kalau beli cuma satu nanti rayam teman-teman. Nah, dan kita sudah sampai di penghujung akhir video teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak video ini ya. Semoga kita sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.